Saya seperti itu. Menepi, kebetulan tutup telinga saya jatuh pak, saya ambil tiketnya pas pukul 17.00 saya mulai latihan ke kolam yang panjang, jadi saya arahkan anak-anak saya bersedia untuk di batu loncatan. Kemudian datang si pelaku dengan membawa dua anaknya. Setelah itu anak saya yang sudah berdiri di batu loncatan itu diturunkannya, diawaskannya, anak dia yang menggantikan posisi itu. Kemudian saya mendekat ke posisi anak yang telah diturunkannya ke tadi. Habis itu dia mengatakan sama saya, pelatih monyet, emang pelatih monyet kau gitu. Kemudian itulah yang terjadi, tolak dorong mendorong. Setelah itu dia melakukan tendangan dan saya melakukan perlawanan juga. Setelah itu saya sudah dilerai dengan penjaga kolamnya dan menepi ke pinggir kolam mengambil tutup telinga saya yang jatuh. Kemudian dia datang lagi dan menendang ke arah alat vital saya. Dan setelah dia tendang, saya sudah tidak sadar lagi dan nyemplung ke dalam kolam. Kak, untuk hasil keterangan dokter apa kak dengan gejala tadi? Iya, hasil visumnya ada pembengkakan di daerah vital, kemudian ada lebam. Kak, kejadian ini udah lapor polisi kan? Sudah. Sendiri bang, menanggapi dari kasus kekerasan yang dialami korbannya gimana bang? Yang pasti saya selaku Ketua Isori dan keluarga besar Isori Kabupaten Asahan mengutuk keras telah mendengarkan yang dilakukan oleh pelaku. Saya sangat sama-sama melatih peserta didik di kolam renang Sapi Garden. Tempatan itu pada hari Jumat. Kami berharap ini akan kita kawal, laporan ke polisi akan tetap kita kawal, dan kita juga berharap kita harus ada tindakan tegas lah dari aparat hukum. Dan selanjutnya kita berharap juga kepada PRRSI untuk mencabut lisensi pelatih yang kita dengar pelaku untuk tidak bisa lagi melatih dimanapun dia berada. Karena kalau kita lihat dari video yang sudah hari ini viral, ini sebuah presiden buruk terhadap pendidikan dan edukasi. Kalau
apanya kalau visumnya hasilnya kata perawat sama dokter. Ada marah saya seperti itu. Pasti. Dan naikkan ke atas. Saya memang enggak sadarkan diri. Saya enggak sadarkan diri saya minyak agak hangat itu saya rasa. Ya, bumbu mana? Kalau apanya, kalau visumnya, hasilnya kata perawat sama dokter. Marah-marah. Saya seperti itu. Hasilnya kata perawat sama dokter. Marah-marah. Saya seperti itu.